Shalom. Ini adalah hari yang ke-29 dari perjalanan kita menuju destiny. Maka firman Tuhan datang terambil dari Kisah Rasul 3 ayat 21. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Jadi kalau kita lihat pagi hari ini, Kisah Rasul 3 ayat 21 mengatakan ada waktu pemulihan segala sesuatu yang Kristus juga menantikan. Jadi apa buat kita artinya? Janji Tuhan itu ya dan amin. Kalau ada masa pemulihan segala sesuatu, berarti itu adalah perjalanan yang kita tuju. Jadi mari di hari yang sekarang ini, di 29 hari dari perjalanan kita menuju kepada penggenapan janji, mari kita pertetapkan hati dan kita terus katakan, aku menuju kepada apa yang firman Tuhan sudah persiapkan, sudah katakan, yaitu masa pemulihan segala sesuatu. Jadi mari berjalan lagi hari ini dan mengucap syukur karena firman Tuhan pasti digenapi. Shalom, Tuhan berkati kita semua. Haleluya.